Wih, tambah besar sudah di inang nih. Makin ini besar. Siapa yang dapat kura-kuranya? Halo sahabat Kaltara, hari ini kita lihat si inang masak-masak. Mana tuannya nih? Mana orangnya? Orangnya mana nih? Wah, masak apa nih? Masak apa nih? Kayaknya masak kura-kura. Mana si inang? Wow, kura-kura kah ikan? Hah? Biawak. Biawak enaknya tuh. Biawakan tuh. Hah? Kenapa anjingnya nih? Hah? Dimana ambilnya? Kati tante. Hah? Masa apa itu? Biawak. Biawak. Itu si inang dicari sama Om siapa? Yang biasa tuh, Anca. Om Wahyu. Ade. Mau? Mau atau enggak? Hah? Mau atau enggak? Ah, iyalah bagian mulutnya. Iya. Si inang apa kabar inang? Baik. Baik, lama enggak jumpa ya. Wih, tambah besar sudah di inang nih. Makin besar. Siapa yang dapat kura-kuranya? Inang. Si Monca. Mama, sama mamamu. Di sungai dekat situ ya, di Bina ya. Mana nih? Iya. Enak mana? Biawak itu, biawak atau kura-kura? Enak mana? Sama. Sama aja. Tapi banyak tulangnya sih anu kali. Biawak. Iya kah? Banyak daging. Iya. Besar kah tadi? Iya, iyalah. Besar. Ini tuh. Papan satu lembar. Hah? Biawaknya? Iya. Bisa anjingnya bisa gigit. Nanti gigit anjing, tapi siap-siap masuk lubang digali mereka. Oh. Cewek-cewek ini yang dapat biawaknya. Pakai apa kalian anunya? Pukulnya si mati. Pakai parang. Itu kira bawa anu. Apa tuh yang runcing bambu biasa kalian pakai itu? Besinya tombak. Ya tombaknya. Pakai pakai parang aja. Eh, ngerinya mereka nih sudah. Bisa mengejar biawak sampai dapat. Di mana? Anjing yang kejar sebenarnya. Iya, anjing kejarnya masuk lubang, kalian bisa galinya lubang tuh. Iya. Di mana juga lubang mana? Di mana enggak tahu. Dari sungai kah dia? Dari anak sungai. Dari memang enggak ada ini, enggak ada temannya kah? Biasanya beok berdua tuh. Enggak ada. Cuma satu tuh. Kalian ini bisa kah jerat biawak? Iya, kalau ikan tahu dia tuh jeratnya. Tahunya jeratnya. Apanya yang dapat? Lehernya atau? Lehernya bisa. Kakinya. Tangannya bisa. Kenapa kalian enggak jerat anu kayak kurak-kurak gitu? Enggak ada ke sini. Kalau kura-kura ya enggak bisa. Enggak, apa nih? Apa kayak bur ayam ayam tuh, Bah? Kurak, Bah, kurak. Tahu kah? Anu mama mau ke data, Owi. Kurak, Bah, kurak. Apa sih namanya? Tahu kah? Itu yang kayak ayam yang kadang itu terbang juga. Kurak lah. Yang hitam tuh putih-putih, putih sininya, hitam ininya. Kruwok, Mbak. Apa bahasanya kalian? Kruwok. Kruwok. Sama lah, mirip-mirip kruwok. Kruwok, kruwok itu nah. Enggak pernah jerat itu? Ah. Enaknya itu kayak ayam. Ada baru di sini kulihat tadi. Ada sering situ tuh. Cara jeratnya tuh ada jalannya tuh betul kayak lubang-lubang gitu. Sering datang tuh, apalagi kalau kalian anu sini tuh apa ada makanan tuh senang dia tuh. Pisangnya kalian sudah tinggi sekali, sudah sering ngambil kayak ini, sering sudah panen nih. Dua
kali itu. Pisangnya ya. Bakso. Nah. Pisang itu ya. Sampai dua kali. Pisang kan? Nih, tinggi-tinggi pisang lagi. Enak sudah mereka yang sama Katara. Enggak ada beras, bisa makan pisang, ya kan? Enggak ada pisang, ada singkong sudah ditanam. Nah. Jadi tinggal cari lauk kan? Iya. Cari lauk. Tapi kan pergi harian sudah dapat, bisa beli beras kan. Nah, tapi meskipun begitu mereka tetap pergi cari ikan sama Katara. Mancing tiap hari, pokoknya kecuali ada libur baru mancing. Dapat banyak hari ini libur. Tapi misalnya kau pakai singkong terus ada daging, enak aja kan? Enak aja. Enak aja sih kalau, apalagi kalau kalian lebih suka daging aja gitu. Iya. Iyalah. Kalau anak tetap nasi ya. Kalau anak-anak tetap nasi. Harus ada itu. Iyalah. Coba kata Tara. Mereka lagi masak. Ini yang ini nasi. Iya. Yang ini. Campur kah sama kura-kura? Enggak. Bukan. Itu sama. Oh, itu apa? Lebih banyaknya. Tapi ada serainya? Iya. Ada juga. Ada sudah kamu tanam kah? Enggak tumbuh, mati. Jadi ambil mana serai? Minta. Sama tante. Tanam lagi lah yang kayak gitu hari tanam. Mati. Karena belum lagi besar kalian sudah ambil. Ya kan? Iya. Karena tiap hari masak ikan nih sama Katara. Ikan tiap hari. Pak Egi aja jarang makan ikan. Pak Egi makan sayur aja. Senang Pak Egi. Makan singkong, daun kates. Nanti kalau Pak Egi datang, Pak Egi ambil anunya ya, kembang katesnya ya. Biar daripada tinggal-tinggal situ aja tua. Sering tua kah? Diambil. Oh, sering ambil juga. Nanti Enca ini abis ini kamu sapu nih ya, kotornya tuh kalian masuk ini. Masuk rumah kotor lah kaki kalian tuh. Laga sinapu. Habis masak lah kan? Iya. Ambil kayu di mana lah tadi? Di sana. Di hutan sana. Nih, ekornya nih. Itu di kampak sendiri. Iya. Siapa yang belah? Pakai parang atau? Tentu. Pakai parang atau kampak? Kampak. Apa juga itu? Kipas. Siapa yang buat tuh? Nenek. Beli kah atau? Nenekku yang buat. Wih, mantapnya. Bisa dijual nih. Pandainya nenek membuat. Dari apa nih? Rotan. Iya. Kalau tampi beras tuh bisa dibuat? Enggak bisa. Bisa kan tampi beras. Tapi abang. Tapi yang ini. Tapi bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi taunya buat apa aja? Yang kayak gini sama? Bakul. Iya. Wih, bagus bakul buat baru jual. Gimana? Dari bakul. Kapir. Iya, ibu orang banyak. Harumnya harum. Pakai bumbu apa aja, Anca? Kunyit sama serai. Lombok ya. Kunyit, serai, lombok. Itu bisa dipakai juga tuh tungkunya. Iya. Saya ya. Jadi makan besar lah hari ini. Wah. Jadi hari tadi dapatnya ya kemarin. Kemarin. Oh, kemarin. Berarti udah makan 2 hari dong. Udah habis kan? Gitu dong. Jadi kalau dapat banyak enggak pergi terus tiap hari kan? Jadi bisa. Bisa. Dapatin dari ini. Di rumah, ngumpul di rumah. Coba nanti Monca sama Inang, Ica nyapu lagi depannya, kan?
besok kan kalau misalnya nak mancing kan, kasihan nanti banyak nyamuk digigit kalian kalau banyak sampahnya kan. Iya. Biar enggak banyak nyamuk nih, kayak ini anjingnya kurus nih. Gugupnya. Oke, Enca, Inang. Pokoknya semangat terus ya. Oke, semuanya sama Katara. Thank you.